Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau review salah satu produk BB cream dari It's Skin. Ini It's Skin BB Face BB Cream. Ini kemasannya lucu banget, bentuknya kayak BB Angels gitu. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, jadi kita mulai dari packagingnya terlebih dahulu ya. Untuk packaging luarnya sendiri, ini dia dilapis plastik mica gitu, dia nggak pakai box kardus. Lalu di bagian belakangnya ini ada ingredients dan nomor serinya seperti biasa. Dan ini penampakan produknya saat aku buka plastik micanya. Untuk warnanya sendiri, ini aku pilih yang warna paling gelap, yang warm beige. Ini kita coba lihat tekstur BB creamnya ya. Ini dia teksturnya seperti ini. Ini coba kita baurkan. Untuk teksturnya sendiri dia agak sedikit watery. Dan untuk coveragenya sendiri, ini di tangan aku dia lumayan oke, lumayan ngecover. Untuk coveragenya sendiri ini mungkin medium to high ya. Oke, jadi langsung aja kita coba aplikasiin langsung di wajah ya untuk BB cream ya. Jadi nanti aku bakal coba aplikasiin di setengah wajahku dulu untuk lihat perbedaannya. Oh iya, dan untuk BB creamnya sendiri ini kamu dapat 35 ml dalam satu kemasan ini. Dan untuk klaim-klaimnya sendiri, BB cream ini menghasilkan efek flawless yang dapat memberikan perlindungan kulit terhadap paparan sinar matahari karena dia mengandung SPF 38 PA++. Lalu dia ada kandungan peach extra, apple extra, lemon balm leaf extra. Dan untuk aromanya juga ini aromanya seger kayak buah-buah peach gitu. Dia juga mengandung fine powder yang dapat menyamarkan pori-pori untuk hasil yang tampak sehalus sutra. Dan terakhir dia juga ada light coverage dan control sebumnya juga. Oke, dan ini hasilnya setelah aku aplikasiin setengah di wajah aku. Jadi yang sebelah sini aku pakai foundation dan sebelah sini aku nggak pakai foundation. Dia hasilnya seperti ini. Ini coba aku zoom. Jadi yang di sebelah sini aku pakai foundationnya, dia lumayan ngecover. Lalu yang di sebelah sini aku nggak pakai foundation, jadi kelihatan perbedaannya. Untuk hasil akhirnya sih dia ini matte finish. Ini ya bakal aku coba aplikasiin di bagian wajah yang satu lagi ya. Untuk coveragenya sendiri ini aku suka. Tapi untuk teksturnya dia memang agak sedikit susah untuk dibaurin. Dan ini hasilnya setelah aku aplikasikan ke seluruh wajah aku. Kita coba dia transfer di tangan atau enggak. Dia sih nggak lengket saat kita pegang kayak gini dan juga nggak transfer. Sekarang jam 3:30, ini aku bakal tes ketahanannya dalam 3 jam ke depan dia masih tetap oke atau enggak ya. Oke, sekarang sudah jam 7, ini sudah lewat 3:30 dari aku pemakaian awal tadi. Dan ini untuk hasil akhirnya. Untuk di bagian T-zone ini lumayan oily, terutama di bagian sini. Oke, jadi langsung aja ke penilaiannya ya. Untuk poin plusnya di sini aku suka dengan coveragenya, dia lumayan menyamarkan pori-pori dan juga bekas-bekas jerawat aku. Lalu aku juga suka banget dengan matte finishnya, ini cocok banget sih buat cuaca di Indonesia yang panas kayak gini. Lalu aku juga suka dia nggak gampang oksidasi, jadi warna awal saat pemakaian dan beberapa jam setelahnya itu nggak terlalu berubah banyak.
Untuk poin minusnya aku kurang suka karena dia agak susah dibaurin di wajah, tapi overall ini udah oke banget. Aku suka banget dengan BB cream ini. Oke, segitu dulu aja review aku kali ini. Semoga bermanfaat. Like juga subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.